Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin perkenalkan sistem E-TNA Identification yang dihasilkan oleh 3 orang pegawai yang dulunya berkhidmat di Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin PSMZ, itu termasuk saya sendiri, Nik Hayati Abdullah selaku Ketua Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan, dan dibantu oleh 2 orang lagi pegawai iaitu Puan Mansura binti Rami dan Puan Nurhalilah binti Syukur selaku PLSJ iaitu penyelaras latihan staf jabatan dari JPMK. Okey, objektif utama pembangunan sistem ini adalah pertama sekali bagi menggantikan kaedah biasa iaitu kaedah manual bagi mendapatkan info latihan mengenai keperluan latihan yang diperlukan oleh staf mengikut keutamaan dan minat staf. Okey, objektif yang kedua ialah untuk menghasilkan analisis maklumat dari NMPT sebagai perancangan latihan tahunan dengan cepat dan berkesan mengikut keutamaan. Okey, rasional kepada pembangunan sistem ini adalah kerana yang pertama, cadangan latihan kebiasaannya tidak menepati keperluan dan minat staf. Iaitu perancangan latihan dikeluarkan oleh jabatan ataupun politeknik biasanya menjurus kepada keperluan prioriti kurikulum ataupun keperluan pengurusan lah. Jadi memandangkan staf ada juga mengisi keperluan latihan melalui LMBT, jadi adalah penting juga untuk kita mengambil kira input daripada staf sendiri untuk dijadikan sebagai perancangan latihan jabatan. Yang kedua ialah aktiviti latihan tidak menjurus kepada kepakaran dan keperluan individu secara spesifik yang berkait juga dengan rasio yang pertama tadi. Okey, peranan saya dalam pembangunan sistem inovasi ITRI ini adalah yang pertama, saya adalah penyumbang idea dalam mereka bentuk konsep kertas penulisan ataupun mencipta pada tercetusnya inovasi inilah, dan saya juga membuat agihan tugas bagi memastikan sistem ini dibangunkan dan dapat digunakan dalam tempoh yang ditetapkan. Seterusnya, saya juga berperanan untuk memberi input ataupun data mentah bagi penyediaan untuk di-key-in dalam sistem yang akan dibangunkan sebelum, semasa dan selepas. Lepas tu maksudnya penggunaanlah, saya adalah penggunalah kepada sistem ni itu ataupun ketua unit latihan dan pendidikan lanjutan. Yang ketiga, untuk membuat gila di sistem sebabkan saya adalah end user lah yang akan menggunakan secara penuh sistem ini, maka saya akan membuat gila, saya yang membuat gila di sistem. Okey, dengan terhasilnya sistem ini, pengguna utama itu saya lah selaku pegawai RTL ataupun KDRTL dapat melihat semua senarai khusus yang diperlukan oleh staf mengikut bidang dengan cepat dan mudahlah. Okey. Kemudian sistem ini juga dapat membantu kita selaku penyelaras latihan untuk melihat untuk mengelakkan berlaku keciciranlah daripada tertinggal staf yang sepatutnya kita ambil kira untuk perancangan latihan jabatan ataupun politeknik. Okey, melalui sistem ini juga admin ataupun KDRTL ataupun PLTL lah, boleh mendapatkan laporan khusus yang dipohon dan bilangan cara yang memohon khusus tersebut. Contohnya lah sekiranya kita ada permohonan khusus luaran, okay, memerlukan tajuk peserta kepada khusus tersebut, maka kita perlu buat carian tajuk khusus tersebut dan siapa atau berapa orang memohon tajuk khusus berkenaan. Okey. Selain itu, sistem ini juga dapat memaparkan maklumat staf dan khusus dengan terperinci dan kita dapat mengetahui bilangan khusus yang dipohon dan perinciannya. Maksud perincian ini adalah bilangan khusus tu bidang apa,
Okey, by jabatan pun kita boleh tengok. Dan jadi secara keseluruhannya lah, segala info yang telah saya maklumkan ini adalah sebenarnya menjurus kepada keperluan untuk UFPL menghasilkan rancangan latihan tahunan politeknik ataupun dipanggil takwim latihan politeknik. Ketika itu untuk politeknik Sultan Abidin lah. Jadi kita boleh menghasilkan satu takwim rancangan latihan yang bukan sahaja menepati keperluan organisasi, iaitu keperluan politeknik, malah dapat menepati keperluan tas ataupun tanggungjawab yang ada dalam politeknik. Maknanya kita fokus pada lecturer lah, fokus utama. Yang ketiga, berdasarkan kepada person individu yang memohon. Jadi berdasarkan model untuk inovasi ini, berdasarkan model OPB, organisation, task and person need, maknanya kita mengambil kira semua keperluan. Dan insyaAllah aku yang dah dihasilkan itu menepati perancangan latihan untuk meningkatkan kompetensi dan kemajuan kerjaya staf di politeknik, insyaAllah. Sekian, terima kasih.